di atas lantai 2 tuh begini. Sesuai moto ini gak perkara tuwek kaburen. Kena rotator ya arek mburi iki lho. Iya, Pak, tambah suwe tambah padang-padang nggone arek-arek. Thank you.
Jaya, Berta Jaya. Bulan kami Ngagel Jaya Utara. Maaf Ngagel Jaya Selatan, Ngagel Jaya Selatan. Arep kanan ya. Ya iya, ate eling he. Sudah di TKP, pengecekan penanganan 85. Thank you.
kira tepuk enggak apa-apa, kan? Kakinya ditepuk bisa, Ibu? Oke, enggak apa-apa, Nci. Tadi pingsan enggak? Enggak. Sekarang yang dikeluhkan apa? Mual, pusing? Sakit aja, Nci. Oke, Bu, kita cek, Nci. Coba bisa dilepas jaketnya? Enggak apa-apa. Kita cek aja tangannya, Bu. Nci. Nyuwun sewu. Kita cek dulu aja. Nci, enggak apa-apa, Bu. Nci. Enggak apa-apa, Bu. Coba kita lihat. Nge. Ya, kepala enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kan yang itu. Tapi kok tibae kok kotor kabeh ngene. Kok nang banyu iki balinge, iya. Mansel sekno dewe ya apa enake jenenge nang embong musibah kita ndak akan yang tahu. Nggih. Nggih enggak apa-apa. Kirane enggak apa-apa. Mas iki tak kok ketemu. Nggih, monggo. Ya Mas Rizki kan ya. Jadi sampe ya. Enggak apa-apa. Mungkin karena sok aja kaget. Lek sakit-sakit mungkin karena benturan. Tadi suruh ngangkat kaki, tangan aman kok. Aman, Mas. Iya. Center perkembangan penanganan alhamdulillah untuk korban untuk alat gerak bagus dan maksimal ya, jadi mengalami beberapa luka lecet aja, jadi R4 dengan R2 sementara akan ditindaklanjuti dengan secara kekeluargaan. Perkembangan 87 kembali 85. Ibu ejeng nubro. Jadi masih ki ono mobil luka tu mlebu nang kene lho ruko mlebu hasad. Mandep ibu es motor kok buri. Ayo buang terus kok pecah ngono ambekan. Jalan cuma antara. Gede banget jalan cuma antara. Nggih. Nggih, aku tas balik teko jager iki mau wong mendem, gletak nang tengah dalan, kayak mlebu panggilan meneh. Wis. Pun nggih, teman selesaikan aja tak geser kondisi aman. Nggih. Iya, wis iki mobil iki. Apa? Apa? Enggak, bego golek, kok gak ketok abange di pateni. Ya iku yo. Comment center perkembangan untuk penanganan di lokasi telah selesai ya. Jadi untuk luka sendiri hanya luka ringan. Untuk sementara korban akan ditemani pemilik R4 sembari menunggu pihak keluarga datang ke lokasi. Mohon izin unit balik maku 71 kembali 85.